Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Denny dari Denny Made Channel. Nah, kemarin sempat kita unboxing burung nuri dasky punya saya ini. Setelah 2 minggu saya piara, saya kasih makan juga. Sepertinya untuk umur segini cocok buat dilatih trik, khususnya nanti goalnya sih untuk free fly ya. Seperti biasa kita siapin dulu makanannya. Ini udah saya siapin. Kita latih FTM, fly to me. FTM, WTM, walk to me. Karena dia belum bisa terbang, jadi kita latih jalan menghampiri sped atau suntikan ini ya. Kita latih respon. Kok tadi FTM? Harusnya WTM karena dia belum bisa terbang. Kita ambil pakan lolohannya ya. Segini. Nah, biasa kita simpan agak jauh nih. Bentar, kita turunin dulu kameranya. Sip. Nah, dia udah mulai WTM nih. Kasihnya sedikit-sedikit ya teman-teman, jadi biar si burung nanti nggak cepat kenyang gitu. Kita balikin lagi ke sini sambil dipeluit juga, jadi dia paham ketika mendengar peluit dia harus nyamperin. Nah, meskipun dia masih malu-malu tapi dia mau nyamperin. Nah, untuk proses ini terus lakukan ya sampai benar-benar dia mengerti ketika melihat suntikan atau spetan seperti ini dia harus nyamperin. Nah, kayak gitu kan, sedikit aja, dan setiap kali kita manggil tetap peluit juga, jangan lupa. Setelah di unboxing 2 minggu yang lalu cepat besar juga, jadi ini sudah mulai keluar ya, sudah mulai full ekor, sudah mulai tumbuh. Nah, sambil nunggu nanti sayapnya full, jadi kita latih untuk respon WTM, walk to me, atau jalan menghampiri si owner. Nah, seperti ini. Kalau dia berhasil, berarti kita tetap kasih reward. Oke. Kasih sedikit. Terus lakukan sampai benar-benar si burung mengerti, benar-benar mengerti. Jadi ketika dia melihat pointernya, suntikan itu, dia harus nyamperin. Dan ketika nyamperin dia nurut, kasih reward. Wow, keren. Salon penghias langit, khususnya di Bandung. Saya dari Bandung. Good boy. Terus lakukan sampai dia benar-benar mengerti.
Dan buat si owner juga benar-benar ini harus dituntut kesabarannya, karena kalau misalkan kita cepat jengkel dengan burung yang tidak nurut, dengan burung yang tidak mengerti, ya burungnya juga nggak akan nurut gitu. Jadi kita benar-benar harus dituntut sabar. Oke, terus lakukan sampai dia benar-benar mengerti apa yang kita perintahkan. Oke teman-teman, ditunggu video selanjutnya. Mungkin nanti besok, mungkin dia masih WTM karena dia belum bisa terbang. Sayapnya pun belum tumbuh semua. Nah, bisa kelihatan kan teman-teman? Jadi umur segini tuh benar-benar cocok banget buat dilatih. Apalagi belum tumbuh semua bulunya ya. Jadi WTM terus sampai dia bisa loncat nantinya. Nah, setelah dia bisa loncat dan bulunya sudah full, sudah kuat, baru kita latih untuk FTM selanjutnya atau Fly to Me. Burungnya belum ada nama, mungkin next saya kasih nama. Sekarang saya bikin videonya per episode ya, tapi nanti ada gabungannya juga. Jadi mulai dari WTM dari nol nanti sampai free fly. Tapi untuk episode sekarang saya buat part untuk WTM. Kalau misalkan teman-teman yang baru masuk atau baru nonton video ini, kalian bisa nonton video unboxingnya di pojok kiri atas, nanti saya taruh linknya ya. Video unboxing burung nuri yang ini, ditonton aja. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen juga, kasih masukan buat saya. Dan yang paling penting adalah subscribe channel Denny Made. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.